kalau saya kan punyanya banyak GPS itu. Yeah. Orang surveinya pakai GPS. Sayang. Sama aja 10.000 10.000 mau baru mau lawas. Rp3.000 Ya grup C itu dari teman sekolahnya yang anggota DPR pak. Kami pas ketemu dok, nih oh, kok dari sini? Ada grup orang beres semua. Bapaknya yang paling orang beres. Lebih jauh lagi ya. Ya kayaknya saya pernah nasar pak. Ayo. Ya saya jauh sekali ya. Citra Indah, perumahannya Ciputra. Namanya perumahan Citra Indah. Jaraknya dari kantor itu 44 kilo lewat ini. Sebetulnya kalau lancar paling-paling sejam nyampe. Iya toh? Iya. 44 kilo kok deket kok. Dan yang macet tuh cuma situ. Mungkin udah lancar juga kan tadi jam 8. Saya lihat jam 8-an kurang.
Tokai. Tokai gede banget. Ini dinas kebersihan. Belum, masih jauh. Masih 10-an kilo kayaknya. Belum, nanti ada anunya, ada pintu gerbangnya gede. Oh iya. Masuk ya entar. Besok belok kanan ya. Bukan belok kiri kan dari sini. Enggak. Yang ini yang belok kiri aja belum kok. Kota wisata itu kan belum. Nanti pulangnya mampir ke itu kota legenda. Thank you.
kota wisata ini. Aku seluyuran dulu. Waktu saya bos yang temennya Lemon itu masuk ke sana pak, punya rumah juga. Murah-murah juga disitu. Kenal sama Lemon-Lemon sih pak, yang di kerjaan di itu ya. Lemon temanku itu toh. Gak tau kan namanya Lemon berarti kan di kantor PU kan. Enggak di PU. Lemon kapan? Lemon temenku yang merokok pake yeah. Menyan itu loh. Iya yeah. Bosmu kapan kenalnya? Wong dia itulah kenal Lemon-Lemon. Enggak, Lemon itu hanya nama sebutan teman-temannya sendiri. Oh. Orang luar enggak? Enggak tahu. Nah, ini sini tak. Tapi dia kerjanya dia itu. Enggak, dia swasta, ngantornya di situ. Kayak aku dulu ngantor di Mitratel itu. Pak Isnu itu kan ngantornya di Mitratel sana. Iya. Yeah. Tapi kan bukan pegawai Mitratel. Yeah. Nah, Lemon juga ngantor seperti itu waktu itu. Tapi bukan pegawai PU-nya, dia swasta, konsultan. Masih kan nggak pernah. Sekarang di Maluku sana. Sekarang. Maluku Utara. Enggak, ini pendek toh alim tadi saya lihat. Ada yang macet memang sini merah. Tapi pendek. Pendeknya paling-paling berapa 10 menit ini. Ini langsung tar itu langsung belok kanan ya? Iya nanti pak, ada pelangnya gede di kanan. Gede, pelangnya gede sekali. Kayak tadi tuh, besar sekali itu loh. Iya. Enggak kelewatan lah. Saya pernah ke situ pak dulu. Bisnis tour and travel. Saya ingin mencatat banyak pengusaha dan